be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. Punya desain fresh sampai penyematan mesin baru? Mobil Ayla 2023. Setelah menanti cukup lama, akhirnya PT Astra Daihatsu Motor, DAM, merilis harga mobil baru All New Daihatsu Ayla menyusul pengumuman harga kompetitornya Toyota Agya. Bagi yang penasaran, simak daftar harga mobil Ayla 2023 dan spesifikasinya. Daihatsu Ayla terbaru yang dipamerkan pertama kali pada Februari tahun 2023 ini merupakan generasi kedua dari mobil tersebut. Adapun varian yang ditawarkan ada tiga jenis, yakni R, X, M, dan tipe ADS untuk konsumen yang ingin tampil lebih stylish. Bagi yang ingin menggaet mobilnya, PT ADM sudah membuka keran pemesanan bersamaan dengan dikeluarkannya daftar harga mobil Toyota Agya untuk semua varian yang ditawarkan. Maka dari itu, ini informasi mengenai harga dan spesifikasi Ayla 2023. Harga Daihatsu Ayla terbaru dimulai dari kisaran Rp134 juta sampai Rp189,9 juta OTR Jakarta. Berikut daftar harga mobilnya sesuai varian yang ditawarkan. Daihatsu Ayla 1.0 MMT, Rp134 juta. Daihatsu Ayla 1.0 XMT, Rp146,9 juta. Daihatsu Ayla 1.0 XCVT, Rp166,9 juta. Daihatsu Ayla 1.0 XADSMT, Rp152,8 juta. Daihatsu Ayla 1.0 XADSCVT, Rp172,8 juta. Daihatsu Ayla 1.2 RMT, Rp164 juta. Daihatsu Ayla 1.2 RCVT, Rp184 juta. Daihatsu Ayla 1.2 RADSMT, Rp169,9 juta. Daihatsu Ayla 1.2 RADSCVT, Rp189,9 juta. To my loneliness, I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew how much I miss. Not knowing that we're all screwed. Menyoal spesifikasinya, Daihatsu Ayla memiliki desain dan rancang bangun yang baru dari model lamanya. Tampilan baru yang diberikan Daihatsu ini membuat Ayla terlihat lebih agresif dan modern. Interiornya juga membawa nuansa yang baru bagi konsumen dengan desain dashboard yang lebih tinggi, layaknya Daihatsu Rocky, head unit baru dengan konektivitas HP, tombol starter, sampai tilt steering. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas pada mobil ini adalah penyematan mesin baru yang serupa dengan Daihatsu Rocky, yakni mesin berkode WAVE 1200 cm³ 3 silinder yang mampu meracik tenaga sampai 86,7 dk pada 6000 rpm dan 112 Nm pada 4500 rpm. Sedangkan untuk varian 1.0-nya masih menggunakan mesin yang sama layaknya model sebelumnya, namun memiliki beberapa pembaharuan pada bagian teknologinya. Dengan menggunakan mesin baru ini, konsumsi BBM Daihatsu Ayla digadang lebih hemat 10%.
Demikianlah informasi mengenai harga mobil Ayla terbaru 2023 dan spesifikasi yang wajib diketahui. Bagaimana? Apakah bentuk ubahan dari segi desain, rancang bangun, sampai mesinnya membuat Ayla lebih baik dari kompetitornya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. I wish I knew.